Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang satu apa, dan dilancarkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan eksekusi koloni di jebakan. Jadi saya akan memindah koloni jebakan ke kotak budidaya. Jebakannya itu ada di gubuk yang atas sana. Kita mau ke sana. Dan tidak lupa pula yang belum subscribe, silakan subscribe, klik dan share ke teman-teman. Ini teman-teman, gedokan yang telah diisi. Ini koloninya bagus sekali. Aku pasang di gubuk. Ini daerah Candi Ceto. Candi Ceto itu di sebelah atas sana. Yang ke sana lagi itu sudah Gunung Lawu, sudah enggak ada aktivitas warga. Ini sudah batas terakhir. Hawanya dingin. Ini jam 10. Ini koloninya banyak sekali. Ini aku pasang sudah ada sekitar 6 bulan. Karena memang susah sekali koloni, apalagi di perkebunan seperti ini kan pestisida, jadi lebah itu susah untuk hidup karena pestisida. Baru usia seminggu, jadi belum bisa dipindah. Bisanya paling dipindah sama gedokannya. Jadi nanti saya bawa pulang sama gedokannya saja. Ini saya tutup. Semoga nanti di rumah betah. Ya, kita tinggal angkat. Demikianlah, ternyata kita tidak jadi eksekusi karena belum lama, jadi sisirannya belum bisa diikat juga. Salah satunya jalan ya harus dibawa pulang. Ini yang saya ngambil dari daerah Ceto. Nah, sekarang sampai rumah ternyata sisirannya jatuh, jadi harus dipindah ke kotak budidaya. Yeah.
baru 1 minggu lur. Sampai rumah jatuh sisiran. Kita jarang untuk menyerap. Ini lur, ratunya lur. Masih muda sekali. Satu sekarang sudah kena, kita tinggal naruh di atas sini aja. Taruh sini. Ya. Sudah beres. Ya, tinggal nunggu. Koroninya masuk. Nih ratunya kan udah kena nih, udah dikurung. Jadi kita tinggal masukin yang ini. Ya, kita bantu pelan-pelan masukin. Kita tunggu masuk sendiri juga bisa. Kita bantu masuk koloninya nih.
Ya. Ayo naik. Naik, naik, naik. Ayo masuk. Masuk bro, masuk bro. Nanti kalau tahu ratunya di dalam masuk sendiri. Ya, ini sudah mulai berkumpul mencari ratu. Ini. Masuk mencari ratu. Kita tunggu semuanya atau pekerja masuk ke kota dulu. Sudah masuk ya. Memang kalau kita pindah koloni, kalau koloninya itu kadang darurat seperti tadi, sisiran belum begitu besar atau jatuh, itu memang ratu harus dikurung. Kalau tidak ya ambiar. Ini tidak pada mau masuk ini. Ini lur koloninya masih separuh di luar. Tapi ya nah, tunggu aja nanti masuk sendiri. Yang separuh masih di luar, masih di pohon jengkol. Tuh. Tapi nanti juga ke sini. Ratunya kan di sini. Ya demikian lur. Cara kita memindah koloni yang darurat
ini kan namanya darurat, belum waktunya, tapi sisiran jatuh. Kita harus gorong ratunya, taruh di atas frame. Udah tinggal pergi aja nggak apa-apa itu. Kalau ntar datang sendiri. Demikianlah lur. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.